Yo, yo, yo! Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan dan Bapak-Ibu sekalian. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Jadi di video kali ini teman-teman, kita akan membahas salah satu pertanyaan yang kemarin ditanyakan oleh teman kita, yaitu saudari Sulfa ya, yang kemarin bertanya via Instagram yang menanyakan, Kak, Sekdin Kemenhub tahun 2022 yang sepi peminat, soalnya kesempatan terakhir daftar. Nah, jadi kita akan membahas di kesempatan kali ini kira-kira sekolah kedinasan mana yang sepi peminat di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2022. Mau tahu seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya, di mana di sini kita akan melihat peluang kelulusan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan untuk tahun 2022. Dan semoga saja apa yang akan kakak sampaikan terkait dengan data tahun lalu ini menjadikan sebuah referensi bagi teman-teman yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan untuk tahun 2023. Namun sebelumnya, kakak ingin menjelaskan dulu bagi teman-teman yang belum mengetahui bahwa sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu terbagi menjadi 3 buah matra. Yang pertama yaitu matra udara, yang kedua ada matra laut, dan yang ketiga ada matra darat. Dan di sini dapat kalian lihat ada 7 titik lokasi sekolah kedinasan matra udara yang bisa kalian daftar. Di mana yang pertama ada Politeknik Penerbangan Medan, yang kedua ada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, yang ketiga ada Politeknik Penerbangan Palembang, yang keempat ada Akademi Penerbangan Banyuwangi, yang kelima ada Politeknik Penerbangan Surabaya, yang keenam ada Politeknik Penerbangan Makassar, dan yang ketujuh ada Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, berikut ini teman-teman adalah data jumlah pelamar sekolah kedinasan perhubungan matra udara tahun 2022. Di mana untuk sekolah kedinasan terfavorit jatuh kepada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dengan jumlah 2.220 orang. Sedangkan untuk sekolah kedinasan yang sepi peminat jatuh kepada Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi dengan jumlah pelamar 320 orang. Nah, kemudian kita melihat untuk data kuota informasi yang disediakan oleh masing-masing sekolah kedinasan tersebut, di mana untuk kuota terbanyak masih ditempati oleh Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dengan jumlah 328 formasi, sedangkan untuk formasi terendah yang disediakan oleh sekolah kedinasan tersebut jatuh kepada Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi dengan jumlah 48 formasi. Nah, dari hasil jumlah kuota dan jumlah pelamar itu kita bisa mencari persentase peluang kelulusan teman-teman, di mana untuk yang tertinggi itu jatuh di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dengan jumlah persentase kelulusan 1,5%. Nah, 1,5% ini dapat dari mana, Kak? Tentu saja dari jumlah formasi dibagi dengan jumlah formasi pelamar ya teman-teman. Nah, kemudian untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, khususnya untuk matra udara, kakak akan tetap menyarankan kalian untuk mendaftar di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug karena memiliki persentase tertinggi. Kemudian untuk rekomendasi yang kedua, kakak sarankan kalian untuk mendaftar di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Kak, kok di API Banyuwangi? Padahal Poltekbank Jayapura kan memiliki persentase yang sama, yaitu 0,2%. Nah, di sini menurut kakak bahwa API Banyuwangi ini memiliki letak yang lebih strategis daripada Poltekbank Jayapura. Jadi bagi teman-teman yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB itu untuk letak dari API Banyuwangi ini jauh lebih strategis daripada kalian memilih Poltekbank Jayapura ya teman-teman. Kemudian kita lanjut teman-teman menuju ke sekolah perhubungan matra laut, di mana di sini kita bisa hitung teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 titik lokasi sekolah kedinasan matra laut yang bisa kalian daftar ya teman-teman. Dan kita langsung saja menuju ke jumlah data pelamar dari Sekolah Kedinasan Matra Laut tahun 2022, di mana yang tertinggi ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan jumlah pelamar 1.600 orang. Sedangkan untuk Sekolah Kedinasan Perhubungan Matra Laut yang paling sepi di tahun 2022 ada di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara dengan jumlah pelamar 180 orang. Nah, kemudian kita lihat terkait dengan ketersediaan formasi teman-teman di tahun 2022, di mana untuk yang tertinggi jatuh kepada Poltekpel Surabaya, teman-teman, dengan jumlah 188 formasi. Sedangkan untuk yang terendah itu ada 5 sekolah ini ya teman-teman, yaitu ada Poltekpel Aceh dengan 48 formasi, kemudian ada Poltekpel Banten, Poltekpel Barombong, Poltekpel Sorong, Poltekpel Surut dengan sama jumlah formasi yang disediakan adalah 48. Kemudian kita akan melihat terkait dengan jumlah persentase kelulusan tertinggi, itu kita lihat masih ditempati oleh Poltekpel Sulut, teman-teman. Nah, kenapa Poltekpel Sulut ini memiliki persentase yang tertinggi? Karena dari hasil formasi yang disediakan dibagi dengan jumlah pelamar, maka dapat kakak rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Sekolah Kedinasan Perhubungan khusus untuk Matra Laut, kalian kakak sarankan untuk memilih Poltekpel Sulawesi Utara ya teman-teman, karena benar-benar sepi peminat dan peluangnya sangat tinggi. Kemudian untuk yang rekomendasi kedua, kakak bisa menyampaikan bahwa kalian bisa memilih di Politeknik Pelayaran Surabaya dengan persentase 0,2 dengan jumlah kuota yang paling tinggi yaitu 188 formasi. Semoga saja untuk tahun ini formasinya bisa semakin besar ya teman-teman. Jadi tetap kuncinya kalian harus melihat kira-kira formasi yang paling banyak itu di mana, karena semakin banyak formasi yang disediakan maka peluang kalian untuk bisa lolos semakin besar. Oke, kita langsung menuju ke Sekolah Kedinasan Matra Darat ya teman-teman, yaitu ada 5 titik lokasi yang bisa kalian daftar, di mana yang pertama ada STTD PTDI Bekasi, yang kedua ada Poltrans SDP Palembang, yang ketiga ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, yang keempat ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, dan yang terakhir ada Politeknik Transportasi Darat Bali. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan juga terkait dengan data jumlah pelamar Sekolah Kedinasan Perhubungan Matra Darat tahun 2022, di mana Sekolah Kedinasan terfavorit jatuh di PTDI STTD dengan jumlah pelamar 12.074 orang, teman-teman. Wow, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kemudian untuk Sekolah Kedinasan yang paling sepi peminat itu jatuh di Poltrans SDP Palembang, yaitu berjumlah 1.905 pelamar. Dan kemudian kita melihat terkait dengan ketersediaan formasi, di mana untuk ketersediaan formasi paling banyak itu disediakan oleh PTDI STTD dengan 912 formasi. Sedangkan untuk formasi yang paling rendah disediakan oleh PPI Madiun atau Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun ya teman-teman, dengan jumlah 120 formasi. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat persentase peluang kelolosan, di mana untuk STTD Bekasi ada 0,1%, kemudian PKTJ Tegal, Portada Bali, Poltrans SDP itu 0,1% ya teman-teman. Sedangkan yang paling rendah itu ada di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, yaitu 0,03%. Bayangkan teman-teman, 0,03%. Nah, kenapa kakak menjatuhkan rekomendasi bagi teman-teman untuk yang memilih Matra Darat itu masuk di PTDI STTD? Karena PTDI STTD ini ada 2 sistem pola pembibitan teman-teman, yaitu ada pola pembibitan pusat dan pola pembibitan daerah. Sedangkan untuk sekolah di luar STTD itu hanya pola pembibitan pusat saja. Dan di video kakak sebelumnya juga kakak menyampaikan bahwa pola pembibitan daerah itu memiliki peluang paling tinggi untuk lolos daripada pola pembibitan pusat. Karena kenapa teman-teman? Satu alasan yang membuat kakak berkesimpulan seperti itu, karena kalau untuk teman-teman yang memilih pola pembibitan daerah, contohnya teman-teman yang berasal dari Banten, yang bisa mendaftar di formasi tersebut hanyalah yang memiliki KTP Banten saja. Di luar KTP Banten itu teman-teman tidak bisa mendaftar. Nah, bisa dibayangkan kan, dari sana saja bisa memangkas beberapa formasi, beberapa pelamar yang ingin mendaftar di formasi tersebut. Sedangkan untuk pola pembibitan pusat itu sangat banyak sekali persaingannya, karena seluruh Indonesia bisa mendaftar di pola pembibitan pusat. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk rekomendasi kedua, kakak jatuhkan kepada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal untuk tahun 2023. Kenapa seperti itu? Dilihat dari data tahun 2022 ini teman-teman, untuk ketersediaan formasinya yaitu tertinggi kedua sebanyak 180 formasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya teman-teman, bahwa untuk PPI Madiun, Poltrans Bali, Poltrans SDP ini masih kalah terkait dengan jumlah formasinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, terkait jumlah formasi dan apa namanya, peluang kelulusannya. Dan di sini kakak akan menyampaikan dulu terkait dengan pertimbangan dalam memilih sekolah kedinasan, di mana ada beberapa pertimbangan yang akan kakak sampaikan. Kalau kalian ingin memilih sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah yang memiliki peluang kelulusan tertinggi. Nah, jadi kalian pelajari dulu kalau pengumumannya sudah keluar, kira-kira program studi mana yang memiliki atau menyediakan kuota formasi terbanyak. Karena seperti yang kakak sampaikan tadi, semakin banyak kuota yang disediakan, maka peluang untuk lolos makin besar. Kemudian yang kedua adalah menyediakan kuota yang terbanyak. Nah, seperti yang kakak sampaikan tadi ya teman-teman, bahwa semakin banyak kuota yang disediakan, maka peluangnya akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, yaitu memilih lokasi yang strategis. Nah, terkait dengan lokasi strategis ini bisa kalian pilih sesuai dengan domisili teman-teman. Jadi syukur-syukur sekolah kedinasan yang memiliki peluang tertinggi itu dekat dengan domisili kalian. Jadi di sini sih pertimbangannya hanya biaya pada saat kalian pulang pergi saat liburan saja teman-teman. Jadi kalau sekolah kedinasannya itu dekat dengan domisili kalian, tentu itu akan memangkas biaya untuk pulang pergi ke tempat tinggal ya teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu pertimbangkan terkait dengan biaya sekolah kedinasan. Nah, di sini sepengetahuan kakak kan sekolah kedinasan itu terbagi menjadi 3 buah matra, yaitu matra udara, matra laut, dan matra darat. Sepengetahuan kakak yang paling tinggi biayanya itu jatuh di matra udara teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin memilih sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, kalian harus bisa menyesuaikan dengan kantong kalian ya terkait dengan biaya. Jangan sampai kalian memilih sekolah yang memang memiliki peluang tertinggi, tetapi dari segi biaya mungkin saja besar, kalian dalam tanda kutip belum mampu menyanggupi untuk membayar biaya pangkal yang diatur, maka bisa saja kalian menjadi tidak lolos teman-teman. Karena ya kembali lagi, kalau kalian tidak bisa membayar biaya pangkal, maka kalian akan dianggap gugur. Jadi seperti itu teman-teman. Demikian video yang dapat kakak sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.